Udah dulu ah nonton videonya. Halo, selamat datang lagi di Area Games. Di video kali ini saya akan memberikan sekilas info mengenai aplikasi YouTube yang kini sudah hadir di Nintendo Switch. Jadi beberapa hari yang lalu, YouTube resmi merilis aplikasinya untuk Nintendo Switch. Tepatnya itu tanggal 8 November 2018. Aplikasi YouTube ini bisa kalian download di eShop gratis. Oh ya, pastikan teman-teman menggunakan firmware terbaru untuk menjalankannya. Tentunya harus connect ke internet. Tampilan YouTube di Nintendo Switch ini sama seperti tampilan YouTube yang ada di Smart TV. Mungkin karena layar Switch ini landscape, jadi tampilannya disamakan kayak yang di Smart TV. Kalau dibandingin sama yang di smartphone sih, tampilan menunya beda ya. Kemudian di sini kita bisa sign in ID YouTube kita. Kita bisa searching channel YouTube favorit kita, atau sekedar mencari info mengenai hal-hal yang kita ingin tahu. Bisa melihat info detail mengenai video yang sedang kita tonton. Untuk kualitas videonya sendiri, kita bisa ngeplay sampai 1080p. Ya, meskipun layar Nintendo Switch ini hanya 720p, tapi kita bisa ngeplay sampai 1080p. Oh ya, di YouTube ini tetap nampilin iklan yang ada di video. Seperti yang kita ketahui, Nintendo Switch nggak bisa multitasking. Jadi, ketika kita sedang nonton YouTube dan mau beralih ke game atau sebaliknya, kita nggak bisa menjalankan keduanya. Jadi hanya satu aplikasi aja yang bisa kebuka. Mau nggak mau, salah satu dari aplikasinya harus di-close dulu. Oke, sekian dulu video dari Area Games. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!